Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Semarang Beta Genetik. Kali ini saya coba sedikit share terkait dengan pemilihan daun ketapang. Di sini saya ada dua jenis sampel daun ketapang. Yang pertama ini, yang kedua ini ya. Nah, ini buat teman-teman kebanyakan salah dalam memilih daun. Walaupun kelihatannya kering seperti ini, tapi sebenarnya ini masih mengandung banyak sekali lemak, minyak. Jadi ini kalau langsung ditaruh di tempat cupang, minyaknya banyak banget. Kalau yang ini sudah relatif sedikit, kelihatan nih nggak berkilap ya ininya, nggak begitu banyak berkilap. Beda sama ini masih kilap banget, kelihatan berminyak. Nah, nanti dari pemilihan ini teman-teman bisa menggunakan yang ini, pilih yang sedikit kilap, kemudian dikemas saja, dimasukin di tempat seperti ini, ditasi air, diamkan semalam, kemudian nanti airnya yang pertama itu dibuang, kemudian dimasukin lagi, direndam aja. Kalau saya sendiri nggak pakai garam, cuma dibersihkan aja daunnya, kemudian dimasukin ke sini, terus didiamkan semalam. Jadi nanti setelah semalam airnya akan kalau dituang itu tidak berminyak. Jadi kali ini sharingnya cukup sekian aja, mungkin tidak terlalu banyak. Nanti kalau seandainya memang teman-teman suka konten yang seperti ini, minta untuk like dan komennya serta subscribe ya. Yuk kita bangun bersama untuk channel cupang dan kemajuan percupangan di Indonesia. Salam cupang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.